Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung terjadi saat hujan deras. Dalam video amatir yang direkam warga, warga desa Cibingbin, Purwakarta, Jawa Barat, panik saat hujan deras bersama angin kencang melanda. Warga berteriak-teriak memberitahu tetangganya untuk keluar dan meninggalkan rumah. Warga khawatir rumah tetangganya tertimpa pohon. Sejumlah pohon tumbang dan atap rumah rusak akibat disapu angin puting beliung. Warga pun berusaha membersihkan pohon. Setelah itu, angin puting beliung juga menumbangkan tiang listrik dan sempat menutup jalan. Puluhan rumah yang rusak akibat disapu angin puting beliung belum diperbaiki. Hujan dan angin nyatu. Nyatu, terus angin itu seperti berbunyi, ada bunyian seperti apa, krek, krek, krek gitu. Gerak. Ya udah itu, jadi sekaligus terjadi hujan seperti ada balok-balok kecil gitu. Terus ke atas atap. Hasil pendataan dari APAR Desa Cibingbin, sejumlah rumah yang rusak akibat disapu angin puting beliung sebanyak 38 bangunan. Hingga kini pihak desa tengah mengupayakan agar warga atau korban bencana alam ini mendapat bantuan dari pemerintah. Kami lagi koordinasi karena malam itu Pak baru nyala listriknya gitu. Harapannya ya semoga yang mendapatkan musibah secepatnya bisa mendapatkan bantuan dan keluarga yang mendapatkan musibah diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Angin puting beliung yang melanda desa juga menumbangkan tiang listrik sehingga selama 12 jam tidak ada aliran listrik. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.